Selamat datang di YouTube channel gue lagi, Hapsumi ya teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya teman-teman. Nah, di video kali ini gue akan melakukan sebuah perbandingan ya teman-teman. Perbandingan antara dua buah senter konvoy ya. Yang pertama itu konvoy S2 Plus, yang ini LED-nya SFT40, dan yang ini S21A nya LED-nya SST40 ya. Jadi SFT melawan SST ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan gue sempat bikin beberapa perbandingan. Yang kali ini gue bikin perbandingan di dua buah senter yang berbeda, sekaligus LED-nya berbeda ya teman-teman. Oke, nah, sebelumnya yang Convoy S2 ini gue beli dengan harga kurang lebih itu sekitar 270 ribuan ya, kurang lebihnya. Oke, dia menggunakan baterai tipe 18650. Jadi nanti ketika perbandingan, gue akan menggunakan baterai tipe ini ya. Oke, nah, ini ukurannya kurang lebih satu tangan lebih, ya. Diameternya kira-kira segini. Nah, ini switelnya gue udah ganti dengan yang lampunya bisa ganti-ganti warna ya, red green blue. Nah, harga switel yang bisa red green blue ini sekitar 50 ribuan, oke. Reflektornya digenggam enak, oke. Nah, nanti gini ya teman, untuk deskripsi detailnya berat, panjang, lebar, dan diameter gua akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman, oke. Nanti bagi informasi yang mau tahu lebih detailnya gua akan tulis di kolom deskripsi, kalian bisa lihat ya teman-teman. Kedua itu adalah senter konvoy S21A ya, warna oranye ya teman. Oh, bagus ya. Switelnya gue udah diganti juga dengan warna lampunya oranye ya teman-teman. Ini harganya gue beli 250 ribuan ya, klaimnya bisa mencapai 2300 lumen. Nah, untuk baterainya nanti yang gue bandingkan adalah menggunakan baterai tipe ini ya. Oke. Nah, digenggam sih enak juga karena rada tebel ya. Ini reflektornya. Oke. Nah, bagi teman-teman nggak suka warna oranye, dia ada beberapa tipe warna ya, yang di S21A ada merah, ungu, oranye, sama hijau. Hitam dia juga ada sama abu-abu, cuman karena gue suka yang warna-warni, gue pilih lah warna oranye ya teman-teman. Kalau dipegang tangan kurang lebih hampir sama yang kayak S2 Plus ya, cuman ini rada gede, enak juga. Sama seperti yang S2 Plus, nanti untuk ukuran dimensi gue akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi nanti dengan budget kalian yang berkisar sekitar 250.000 sampai 300.000, kalian bisa pilih nih mau yang ini atau ini ya. Nah, ditunggu ya teman-teman pada saat malam hari, nanti gue akan tunjukkan sinarnya seperti apa. Seperti biasa untuk perbandingan ini gue menggunakan metodenya adalah turbo, jadi langsung semuanya turbo ya. Jadi langsung dapat gambaran sinarnya seperti apa ya teman-teman ya. Oke teman, ini gue sudah di outdoor ya pada saat malam hari. Gue akan membandingkan dua buah senter gue, S2 Plus SFT40 melawan S21A SST40 ya. Oke, nah ini S2 Plus SFT40 ya, turbonya begini ya. Jadi metode kita turbo semua ya. Oke, S2 Plus SFT40. Sekarang S21A SST40 turbonya ya, tuh begini nih kira-kira teman-teman. Oke teman, nah sekarang gua akan nyalakan kedua-duanya ya, yang kiri SFT40, yang kanan S21A SST40 turbo. Nah, begini nih perbandingan teman-teman.
Oke teman, sekian review dari gua. Jangan lupa ya, SSC, subscribe, comment, share, dan terima kasih teman-teman. Gelap, siapa takut?